Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, rezeki sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kenikmatan ini sangat diinginkan dan diharapkan oleh semua manusia. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan takaran rezeki untuk setiap hambanya. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk selalu bekerja keras untuk memperoleh rezeki. Dan ingat, carilah pekerjaan yang halal dan lakukan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika rezeki terasa terhambat, padahal usaha sudah semaksimal mungkin dilakukan, mungkin ada penyebabnya yang menjadikan rezeki yang didapat terasa terhambat. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang manusia kerap terhalang rezeki disebabkan dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain dosa penyebab rezeki terhambat, ada juga empat hal lainnya penyebab rezeki terhambat. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis. Ibnu Qayyim berkata, empat hal yang menghambat datangnya rezeki adalah tidur di waktu pagi, sedikit sholat, malas-malasan dan berkhianat. Za'adul ma'ad. Yang pertama, tidur di waktu pagi. Penyebab pertama tidur di waktu pagi hari ini menyebabkan terhambatnya rezeki yang datang kepada kita. Karena di waktu pagi di mana orang berlomba-lomba dalam mencari kenikmatan dan mengerjakan segala aktivitas, sedangkan kita malah tertidur di waktu tersebut. Selain itu, pagi merupakan waktu yang sangat penuh dengan berkah. Seperti sabda Rasulullah, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Maka pergunakan waktu pagi dengan baik, agar segala kenikmatan yang tadinya datang untuk kita malah pergi dengan sia-sia karena kita tidak pergunakan waktu pagi dengan baik. Yang kedua, sedikit sholatnya. Penyebab kedua, sedikitnya melakukan sholat. Andai kalian tahu, sholat merupakan pembuka pintu masuknya rezeki. Allah berfirman, yang artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Selain sholat lima waktu, melaksanakan sholat sunnah duha dan tahajud memiliki keutamaan, yaitu dapat melapangkan rezeki. Yang ketiga, malas-malasan. Penyebab ketiga, bermalas-malasan. Penyebab yang satu ini sudah sangat jelas. Padahal Allah sudah memberitahu kepada hambanya, bagi siapa yang ingin mendapatkan rezeki yang cukup, maka berusahalah dalam bekerja. Apalagi yang malas itu, buat sholat dan bekerja sudah pasti rezeki yang didapat akan terhambat. Yang keempat, berkhianat dan tidak amanah. Penyebab terakhir berkhianat dan tidak amanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga tanda munafik adalah jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan ketika diberi amanat maka ia ingkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tiga tanda orang di dalam hadis tersebut juga penyebab rezeki yang menjadi terhambat. Dan orang yang tidak mau bersedekah dan pelit juga akan terhambat rezekinya. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.